Assalamualaikum, selamat sore sahabat onlineku dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Nah, kali ini aku unboxing mesin cuci Polytron nih teman-teman. Nah, kali ini rencananya tuh aku unboxing mesin cuci Polytron nih teman-teman. Nah, pas pegang HP aku mau videoin, saking semangatnya karena mesin cucinya baru ya, dan ternyata aku belum kepencet nih pas ngevideoin, jadi nggak ada pas dibuka gitu ya, jadi adanya malah foto nih teman-teman. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ceritanya Bos Deddy baru beli mesin cuci Polytron nih teman-teman. Nah, tadinya hampir 1 bulan mesin cuci yang lama itu rusak ya teman-teman. Jadi lumayan capek juga ya kalau nyuci hari gini masih kucek-kucek pakai tangan ya teman-teman. Nah, tahu-tahu hari Sabtu ya teman-teman, alhamdulillah mesin cucinya datang nih. Jadi langsung deh unboxing dan sekalian ngerayain nih mesin cuci barunya Bos Deddy. Nah teman-teman, ini mesin cuci Polytron kapasitasnya untuk 10 kilo ya teman-teman. Nah, emang sebelumnya itu pakai mesin cuci yang 2 tabung itu masih ngebilas-bilas ya teman-teman. Nah, untuk mesin cuci yang sekarang alhamdulillah sudah nggak bilas-bilas pakai tangan lagi, langsung kering, langsung bersih, langsung wangi nih teman-teman. Nah, untuk harganya teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, ini udah aku coba, dan benar-benar bersih nih hasilnya. Tetap ya, jangan melebihi kapasitas cuciannya ya, nggak boleh melebihi lah. Jangan yang namanya mesin itu juga sama seperti manusia ya teman-teman. Nah, tampilannya juga cantik, warnanya pun keren nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen coba mesin cuci Polytron yang 1 tabung, tidur sambil nyuci dijamin cuciannya bersih, kita tidur pulas nih teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah selalu setia menonton. Dan terima kasih juga yang sudah selalu mensupport channel aku dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Meskipun aku masih belum monetisasi karena kemarin ada kesalahan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah masih bisa ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya.